Innalillahi, Natalie Holzer ternyata didiagnosis penyakit ini. Kabar terbaru datang dari Natalie Holzer yang ternyata terdiagnosa sebuah penyakit. Informasi itu datang dari channel YouTube WLD Channel lewat video berjudul Innalillah. Natalie Holzer diam-diam didiagnosis penyakit ini. Keluarga menangis. Thumbnail menampilkan foto seorang perempuan berkerudung terbaring lemah di ruangan rumah sakit yang diklaim sebagai Natalie Holzer. Keterangan thumbnail tertulis tidak menyangka ini terjadi. Natalie Holzer diam-diam diagnosa penyakit ini. Sampai berita ini disampaikan, video ini telah disaksikan lebih dari 2.800 tontonan. Lantas benarkah kabar mengejutkan ini? Setelah menonton video berdurasi 5 menit 24 detik, tidak ada pernyataan resmi ataupun bukti valid yang menyatakan Natalie Holzer didiagnosa penyakit tertentu. Narator dalam video tersebut membeberkan potongan video lama Natalie Holzer sakit saat menjadi istri Sule. Kemudian, narator menyampaikan Natalie yang turun ke bisnis skincare. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Natalie Holzer didiagnosa penyakit adalah tidak benar atau hoax.